close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum. Halo Mams, halo semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Nah, hari ini Bunda aku mau sharing kegiatan aku awal di pagi hari dengan beres-beres rumah. Di sini tadi pagi tuh sebenarnya aku udah ini ya, Bun. Ribet banget sebenarnya tadi pagi, cuman aku enggak rekam aja soalnya kan pasang gorden ya, Bun. Jadi gorden di meja itu putus gitu talinya, jadi aku pasang kembali dan ganti gorden lagi ya. Jadi gorden yang lama itu aku cuci aja. Dan aku ucapkan terima kasih banyak ya Bun buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku, dan buat kalian yang baru datang, yang baru mampir. Halo Bunda dan semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Salam kenal Bun dari aku Tiara, mama muda Natiga rapat-rapat di Kota Medan. Semoga isi videoku bisa bermanfaat ya Bunda, juga bisa menginspirasi, bisa diambil positif dan baiknya ya. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Nah, ini ada Zafira, happy banget nonton TV. Ini mungkin ini lagi joget-joget mungkin ya, lagi ada musiknya jadi dia ikutan joget juga ya. Ini kakak-kakaknya udah sekolah juga dan abinya juga udah berangkat, makanya aku beres-beres rumah aja langsung ya Bun. Dan aku mau kirim salam juga buat kalian yang nonton video aku sampai sekarang, buat kalian yang ada di Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri sana ya, kayak di mana aja ya, aku takut salah sebut ya, soalnya kadang lupa nama kotanya, kayak di Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan di sesama Kota Medan juga, Pekanbaru, Padang, kemudian di Jombang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Purwokerto, kemudian di mana lagi ya, di Blitar dan di Kalimantan. Ini Kalimantan ini banyak ya Bun, Kalimantan Timur sama Kalimantan apa lagi, satu lagi ya. Kemudian ada juga Bunda yang ada di Papua ya, sampai sekarang rajin banget nonton video aku, terima kasih banyak ya Bunda. Kemudian yang ada di Maroko, terus juga di Saudi Arabia, dan juga kakak di Amerika ya, aku ucapkan terima kasih banyak ya Bun buat kalian yang sudah support aku sampai sekarang. Semoga isi video aku ini bisa bermanfaat ya Bun, dan juga bisa bikin semangat buat bunda-bunda yang ada di rumah yang sekarang nonton video aku. Nah, ini aku cuma nyapu ngepel aja lah ya Bun, soalnya gak banyak banget aku ngerekam. Udah bersih, di luar juga udah bersih. Kemarin semalam sore gitu kakak Fatia sama Kanza bersih-bersih di teras, nyapu ngepel dan ngelap kaca juga ya Bun. Alhamdulillah anak-anak aku nih sekarang udah mulai ngerti gitu kalau soal beres-beres rumah. Walaupun masih kecil, tapi ya udahlah Bun, aku biarin aja ya. Ini aku cium adik Zafira dulu, soalnya gemes banget lihat dia ya tingkahnya gitu. Nah, jadi di sini untuk karpetnya aku pindahin aja lah ya di ujung sana. Alhamdulillah udah selesai Bun pagi ini beres-beres rumah. Untuk kali ini kayaknya aku nggak sharing menu harian ya Bun, aku mau sharing bikin cemilan aja ya, cemilan donat. Soalnya kan aku baru bikin lagi resep baru untuk sore kali ini ya. Nah, ini dia Bun keadaan rumahku yang baru, ganti suasana baru, cuman gorden aja ya, gorden kolong di meja itu. Masya Allah tabarakallah, senang banget lah ya kalau udah lihat rumah tuh bersih. Dan abis ini mau ke dapur lagi, kita ngubrek-ngubrek lagi ya kan, mau bikin cemilan. Udah lama banget nih aku gak bikin cemilan ya Bun di sore hari ya. Nah, ini aku kalau udah pagi-pagi kayak gini lah ya Bun, udah kalau udah beres-beres rumah. Nah, ini aku tutup pintu, aku jarang banget ya Bun main-main ke rumah tetangga itu, memang ada ngobrolnya, cuman kalau singgah lama-lama gitu nggak pernah. Tapi kalau udah siap beres-beres rumah, udah tutup pintu aja.
Oke nih, aku lompat aja langsung ya bun di sore harinya. Ini sore kemarin kita bikin cemilan. Ini aku mau bikin cemilan buat anak-anak, udah lama gak bikin donat ya. Aku pakai kuning telur ada 2. Sebenarnya mau pakai 1 baskom aja ya bun di Millennium, cuman udah ketuang gitu terlanjur kuning telurnya di situ, ya udahlah jadi pakai 2 tempat ya. Tadi aku masukkan ragi 1 sendok setengah, kemudian tepung terigunya ini aku pakai 1/4, 3 sendok gula pasir, 3 sendok makan gula pasir ya bun ini aku pakai, dan aku aduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Setelah itu baru aku tambahkan air dingin ya. Untuk resep kali ini agak berbeda ya bun, aku pakai air dingin gitu dari kulkas. Biasanya kan aku pakai air hangat, aku campur ke ragi ya gitu ya, biar apa ya katanya, biar dia itu ini aktif gitu. Tapi kali ini aku mau coba gabungkan semuanya di tepung, dan ketika aku mixer ini kok nggak aku tuangkan pula nih telurnya ya bun, aku sampai lupa. Dan aku aduh kok lupa pun telurnya ini, baru aku ingat ya kan, kenapa lah nggak sekalian ya. Jadi kuning telurnya ini aku pakai 2 ya bun, kemudian ini air dingin, pokoknya untuk kali ini air dingin ya bun, nggak air hangat, sekitar 180 ml atau 150 ml ya. Dan setelah itu aku tambahkan lagi mentega ya bun, ini menteganya sekitar ini ya 2 sendok makan gitu. Kemudian juga aku tambahkan lagi ini TBM biar dia tuh lebih lembut ya bun, pakai TBM itu atau ovalet ya bun, biar lebih lembut lagi untuk donatnya. Tapi kalau nggak ada TBM atau ovalet juga nggak apa-apa ya. Dan aku kasih sejumput garam, nah biar ada rasa gurih-gurihnya ya. Langsung aja aku mixer sampai kalis. Jadi untuk resep donat ini bun banyak banget ya bun di YouTube, cuman aku pilih yang paling mudah. Aku pilih yang Mbak CR Cook itu, mungkin bunda-bunda tahu lah yang Mbak CR ini ya, Mbak CR Cook atau Mbak Citra Cook ini kan, subscribernya ini kan sampai jutaan, bahkan viewsnya juga sampai jutaan untuk resep donatnya. Nah ini dia bun ya resep donatnya, aku lihat di YouTube-nya. Tapi kalau Mbak CR Cook ini aku perhatikan pakai susu dingin ya bun. Jadi aku karena nggak ada susu dingin, makanya aku pakai air dingin aja. Aku coba-coba, aku mau coba ya bun tanpa pakai air hangat. Dan ini benar-benar lembut banget bun hasilnya aku bikin. Masya Allah tabarakallah, ini udah selesai. Aku mixer sampai kalis ya, dan aku kasih tepung lagi di bawahnya biar nggak lengket. Aku tutup sampai sekitar 30 menit ya. Nah ini udah setelah 30 menit udah lumayan mengembang ya bun. Nah ini langsung aja mau aku bikin aku mau buat bulatin gitu di tempat wadah yang agak lebih besar ya. Aku pakai tempat ini aja ya, tempat sayuran ya, apa sih namanya nih, kan aku jadi lupa. Tampah ya Allah, tampah ya bun. Nah ini aku kasih tepung terigu lumayan banyak ya bun, soalnya kan kemarin-kemarin tuh aku bikin donatnya tuh ketika menggoreng tuh kan hancur banget rasanya kan, semuanya tuh lengket banget. Ini kalau lengket jangan lupa kasih minyak goreng ya bun di tangannya, kasih minyak ataupun tepung terigu ya dialasin ya. Nah ini aku bikin untuk adonan donatnya ini ya bun. Aku lihat Mbak CR Cook itu dia 1/4 tepung terigu dapat 15 ini ya, 15 donat. Jadi aku coba-coba layakan bikin sampai 15 donatnya. Alhamdulillah dapat juga ya bun. Rupanya dia tuh agak kecil ya, kecil atau sedang tapi nggak terlalu kecil banget. Nah seperti ini aja ukuran bentuknya, dibuat bulatin dulu ya sampai dia benar-benar habisnya semuanya. Dan ini udah selesai bun, aku buat bulatin. Jadi langsung aja nih aku pipih-pipihkan atasnya ya bun, biar agak sedikit merata, soalnya mau aku lubangin pakai tutup botol bekas ya. Dan ini dia bun tutup botolnya, ini aku alasin pakai tepung terigu ya bun, aku balurin gitu di tengah-tengahnya biar nggak lengket juga. Oke langsung aja nih aku angkat ya bun. Jadi kan ini masih ada sisaannya gitu ya bun, sebenarnya aku mau bikin pakai sate donat gitu, cuman aku kan nggak ada tusuknya, tusuk satenya ya bun atau lidinya gitu nggak ada. Jadi ya udahlah sisanya aku bulat-bulatin aja, tapi nggak aku lubangin ya bun. Alhamdulillah dapat juga nanti sampai 15 donat. Jadi kita di rumah itu kayak ini ya bun, 15
12 donat dibagi 5 ya, jadi 3-3 gitu ya. Alhamdulillah lumayan lah ya kan, bisa bikin sendiri cemilan di rumah, Masya Allah tabarakallah. Tapi memang setiap tangan orang tuh beda-beda ya bun, walaupun kita nengok resep di YouTube, tapi ketika kita masak dan buat sendiri tuh pasti beda ya bun rasanya, gak bisa kita samakan. Olahan tangan orang dengan tangan kita sendiri tuh gak bisa ya bun kayaknya ya. Tapi alhamdulillah untuk kali ini benar-benar lembut juga ya bun. Aku kira kurang, rupanya lembut juga pakai ini air dingin. Kayaknya nanti aku cuma coba lagi pakai susu dingin ya bun, lain kali lah ya mungkin ya. Udah selesai, alhamdulillah wa syukurillah dapat 15 donat ini kan bun, 3 nggak aku lubangin, ya udahlah nggak apa-apa gitu aja ya. Dan ini kedua kalinya aku tutup lagi sampai sekitar 15 menit ya bun, 20 menit lah ya, soalnya ini cuaca di rumahku nih lagi panas gitu, terik banget. Jadi kalau suasana tuh dingin ya bun di rumah, mungkin sebentar aja ditutup, tapi karena di rumahku semalam sore itu lagi panas, makanya aku sampai 20 menit aku tutup yang kedua kalinya ya. Oke, langsung aja nih aku goreng dengan minyak secukupnya dan juga apinya kecil aja ya bun, jangan besar dan jangan sedang juga, kecil aja gitu apinya ya, soalnya kalaupun sedang takutnya dia itu cepet banget gosongnya di bawah ya. Nah ini pelan-pelan, alhamdulillah nggak hancur gitu ya bun. Kemarin kan aku pernah ya goreng donat itu hancur ya, soalnya kan lengket banget, ini nggak lengket dan hasilnya juga monto, ini kan monto banget kan, dia makin besar alhamdulillah. Udah lembut, montok, mantap pula ya kan, alhamdulillah. Itulah kan, mau jadi diri sendiri nih bun masakannya. Dan gara-gara aku masak donat ini ya bun, sekitar dari jam 2 aku bikin donat sampai jam 4 ya selesainya. Ini anak aku gak tidur siang bun, nungguin aku terus. Kakak Patiha, Kanza, dan Ade Zafira, mereka bertiga nih kompak banget gak tidur ya. Bulak balik ke dapur, Umi udah siap. Aku bilang tidur aja, soalnya donat ini lama sayang. Nah, donat ini ya mixer dulu sampai kalis, kemudian ditutup lagi sampai 2 kali ya kan bun, digoreng lagi pelan-pelan, jangan sampai hangus, apinya kecil aja. Ini anak aku gak tidur-tidur nih bun sampai sore ya, nungguin aku terus nih sampai selesai masak. Alhamdulillah wa syukurillah nih ya, dapat semua 15 donat. Ini aku goreng aja lah ya bun semuanya. Oke bun, akhirnya ini udah selesai. Ini adonan yang terakhir ya, yang sisaan bulat-bulatnya ya bun. Ini aku bulatin aja seperti ini kan, nggak aku lubangin. Sebenarnya mau bikin tusuk sate gitu ya, kecil-kecil, tapi udahlah kayak gini aja. Oke udah selesai, tinggal kita kasih topping sesuai selera, mau keju, meses, atau saus coklat ataupun yang lain ya bun. Di sini aku ada seres coklat, kemudian selai coklat. Ini selai coklatnya itu aku ini ya, pakai coklat bubuk gitu ya bun, soalnya selai coklat aku udah habis, jadi coklat bubuk gitu aku cairin, kasih air, kemudian gula pasir. Rupanya ini terlalu kental, ya udah sih nggak apa-apa ya. Oke bun, langsung aja di sini mau aku hias ya, pakai ini seres coklat. Ini lumayan dapat banyak ya untuk donatnya. Ini pelan-pelan aja aku kasih topping dan rupanya lengket banget ini ya bunnya. Nah itu dia kental banget untuk selai coklatnya. Jadi akhirnya aku pakai kuas aja lah ya untuk merapikannya ya. Nah ini dia udah jadi, alhamdulillah. Senang banget rasanya bisa bikin cemilan di rumah ya bun sendiri untuk anak-anak. Nah ini kayak lama-lama gitu kurang rapi ya bun, jadi akhirnya aku pakai kuas aja untuk menghias topping donatnya. Nah ini dia aku pakai kuas ya, aku hias semuanya pakai seres lah ya. Sebenarnya pengen juga pakai gula halus, cuman aku gak ada gula halus ya bun, pakai seres aja nih udah mantap banget alhamdulillah. Thank you.
akhirnya bun, yang ditunggu-tunggu sama anakku nih bun ya, selesai juga donatnya, tadi udah di mixer sampai kalis ya, ditutup lagi, ya Allah Tuhanku ya. Anak-anakku pun penunggu setia lah ya, uminya kalau lagi masak penasaran banget masak apa, apalagi kalau udah nampak donat ini kan gak tidur-tidur siang mereka ya bun. Alhamdulillah beginilah bun ya, hasilnya dapat 15 donat dari tepung terigu 1/4. Nah aku lupa sampai bilang ya bun, untuk tepung terigunya ini bahkan biasa aja aku beli di warung ya bun, bukan tepung terigu segitiga biru nih, tepung terigu terigu yang biasa aja di warung ya aku beli 1/4. Alhamdulillah hasilnya lembut juga. Oke lah bun ya, langsung aja nih aku kasih sama anak-anak yang gak sabaran banget mau cobain. Alhamdulillah senang banget lah pokoknya bisa bikin sendiri ya buat anak-anak di rumah. Lain kali aku mau bikin pakai susu dingin ya bun ya, doakan aja semoga berhasil nantinya. Oke ini aku coba ya, isinya kayak apa. Bismillah semoga lembut lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Op. Wih, ini dia rotinya ya bun. Bismillah ya, kita coba ya. Lembutnya masya Allah. Jadi kan tadi aku nggak pakai ini ya bun, air hangat, cuman coba-cobain ini air es gitu kan, mau cobain air es kayak mana rasanya gitu ya. Rupanya alhamdulillah berhasil juga ya. Tapi sebenarnya aku pengen coba juga pakai susu ya, pakai susu dingin katanya enak juga. Nanti lagi coba lagi lah ya, pakai susu ya. Ini kita mau makan dulu, masya Allah. Mantap. Kayak kertas masya Allah. Ini dia bun hasil donatnya, masya Allah bun. Nah ya Allah lembut banget hasilnya pakai air dingin ya. Nah ini aku mohon maaf ya untuk donatnya, mungkin kayak ada yang kecil ada yang besar, tapi rasanya tetap sama dan enak banget ya. Adik Zafira, masya Allah udah habis, tinggal hujan. Allahumma sholli 'ala nabiyyina. Oke deh, kayaknya sampai di sini dulu ya bun video aku. Ini sisanya tinggal satu piring untuk suami aku pulang nanti. Takut banget nih Bi Fatihah habisnya. Soalnya nih aku udah update di story Instagram. Jadi masih ada sisa 6 donat lagi ya untuk Bi Fatihah sama anak-anak nanti lagi ya mungkin kali ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya bun video aku. Semoga bermanfaat. Aku mohon maaf banget ya kalau ada salah kata di video kali ini. Insya Allah kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih dan.